lo melihat bentuknya ini aku percaya. Ngomong buat gendut atau di apa? Gara-gara masnya presentasinya terpending. Satu gedung ya sama semua gitu pak, beda-bedanya. Kirimnya COD apa transfer? Nah, terima aku. Tempatnya masnya itu kamarnya ada berapa? Mana? Sepi yang rame itu loh. Dekat Lemon City Hall. Atau di Cepu. Aku senang. Nah, kayak-kayak. Iki lo. Masya Allah. Di dimensi lain. Mas Erik. Sewa kayak gitu di situ berapa nih? Presentasinya sekampung dulu. Belum lah. Belum lah. Nunggu mata. Kok kamu kenal Jonathan M? Saya tuh satu ini. Tinggal dekat sama Jonathan M. Tapi nggak tahu sih jadi unit berapa. Di sana jam kok. Pupuan. Influencer itu. Iya, kecil itu. Dengar? Ya di situ, tapi kan dia ada beberapa ada dua tower ya. Kayaknya tower A dia. Tapi tunggu tuh mana influencer. Satu gedung ya sama semua gitu pak, beda-beda nah. Ada dua tower doang tuh di sini. Nah, ini kan bisa keras kan. Nonton itu lagi dong, warkop lagi. Jadi tadi sebelum aku gabung kalian nonton film? Iya. Apa sih? Tidak Foka gabung ya, tapi hilang nih. Foka tuh lagi di acara Happy Birthday tau. Happy Birthday apa? Mandiri lah. Oh. Dapat duit bonus. Bonus? Mandiri. Cari makan susah dapat bonus. Oh iya lah. Katrimo aku. Duit dari usaha harga diri. Cari makan susah. Tuh, iki lho sate lah. Makan apa kowe? Sate dong. Oh, leleh aku jadinya mau kok. Wah. Gara-gara masnya presentasinya terpending. Yo saya tak makan popcorn. Ketangan lagi terang bulan ya. Kenapa? Ini kan popcornnya bioskop X1. Nah, kita nonton. Halo. Ya ampun, kalian lagi ngapain? Malam-malam pada nggak bobok loh adik-adik ini. Kamu masih kenal aku nggak? Kenapa lah? Kamu masih kenal aku nggak? Sudah lupa. Mas, ini kayaknya bajunya habis dikir ini. Mas, habis apa? Aras. Enggak, yang nyaman aja yang cepat dipakai. Mas, si kucing. Mas, kenapa? Kenapa? Mas, tadi Arum ngomongin temenmu loh, Ras. Siapa? Siapa? Aku orang Allah. Atau film kibah. Ahlul kibah. Ini yang mau kalau enggak komen itu enggak seru. Putejo. Orang ono kuwi, dua nasi dikibahke. Sabar. Mana ujian mana? Hah? Mana ujian menteri? Joko. Mas Erick, kamu ujian-ujian apa, nah? Oh, aku ini kan selama corona ngambil online course nyebut ke... Biar ada kegiatan aja pulang kerja. Dan level berapa kamu? BA. Luar biasa. Aku sudah lupa. Setengah 11 mangan sate enak banget ya. Enak. Ini.
enak banget nih aja makan sate beli di mana? Lewat depan rumah, tapi ya lewatnya jam segini nih, jam hampir 10, hampir mendekati jam 10 baru lewat. Gojek nah. Salah nah, gojek sana. Nah. Udah aku apa? Loh, kamu bilang kamu gendut. Terus aku mau apa? Kamu ngomong buat gendut, aku ki apa? Lagi dilanjutin. Kayaknya ada yang mau bikin slide presentasi tadi. Mas Sep yang bikin. Oh, Mas Sep. Padahal juga mau Erin. Aja mau presentasi apa, Jam? Hmm? Aja mau presentasi apa? Enggak, aku gak presentasi. Mas Erik sama Mas Sep yang mau presentasi. Ya. Presentasi apa ya? Tanyain itu apa tuh? Itu presentasi ke teman Adam. Jalan tol yang lewat depan rumah Arum. Nah, arisannya pakai presentasi. Iya, arisan jeding. Sebulan dapatnya 50 juta. Saya 50 juta. Lumayan buat modal. Kamu pakai HPN? Pakai HP. HP. Oh, bisa. Sekarang pakai HP ya, Zoom-nya? Iya, kenapa? Oh, nggak apa-apa, tanya aja. Tampak berbeda. Resolusinya beda ya. Jerawat saya kelihatan kan? Kan popcorn ini aja tampak jelas sekali. Iya. Mbak Arum lagi ngapain ya, Mbak Arum? Cekikian sendiri. Eh, serem amat. Punya Arum paling lemot balik. Oh. Sinyalnya kasihan. Aku udah ngomong loh. Ini tempat putus-putus ya. Itu sinyalnya. Makanya jangan pakai Axis. Oh, pakainya Axis. Padahal pakai Telkomsel. Oh iya, Telkomsel kalau di sini emang susah mbak, jagal ke atas tuh susah banget Telkomsel. Iya. Oh. Ini dilanjut. Dilanjut ngobrol yang saya melembur kerja juga. Tolong, betul kerja lah. Kutlah. Saya akan mengadakan giveaway. Kenapa? Giveaway-nya adalah ini. Gombal, gombal. Ini untuk menghaluskan kulit dari daki-daki. Ya? Iya. Mas Ari emang tempe. Yang bisa Napa? Memuji kulit dengan penuh martabak ini. Wah, enak men. Ayo siapa mau ikut giveaway-ku? Ini giveaway-nya giveaway. Apa apa, Bu? Giveaway-nya ini loh, ini tuh mereknya bermerek loh ini, jangan salah ini, mereknya nih. Apa mereknya? Mereknya ini. Oh lucu. Ya, ini bermerek ya, teman-teman. Ayo ikut giveaway-ku, caranya gampang. Puji aku, bikin aku merasa senang dia dapat ini. Silakan aku tidur dulu ya. Iya, dulu ya. Ngantuin. Nyerah. Ada. Coba aku giveaway ini emas lah, rada ngantuk melek kabeh. Weh, sudah butuh coba berfatwa iki wis hati-hati. Saya wakilkan kepada aku aja ya. Aku bilang. Oh, tak kira lo. Tenang. Mau dikirim. Bandren. Kirimnya COD apa transfer? COD apa BOD? BODO. Nah. Tapi transfer BODO. Dulu ya. Tapi harus transfer dulu. Itu sebuah pencerahan baru. Oh, sinyalnya susah amat Mbak Arum. Oh, di gunung. Nah, jangan tidur, Nah. Aku mau cerita tentang cowok loh, Nah. Kok kamu malah tidur?
Jan. Tak kaya cerita cowok ganteng lah gelem ya wis. Gilang apa kabarnya? Gilang katanya mau ke Jogja. Oh ya? Kapan, Mang? Nana juga. Oh ya? Kapan? As possible. Mau diajarin Ajeng bikin proposal. Ayo, Na. Aku juga baru. Ngajarin aku, Jeng. Iya. Tinggal di mana? Cariin dulu, Jeng, tempat tinggalnya, Jeng, yang bisa satu bulan gitu. Apa tempat tinggal buat Nana? Kos-kosan. Ya jangan kos-kosan lah. Serem gak sih kos-kosan? Tapi kontrakan juga ini kejadian ya. Tempat ini aja. Nanti pagi nyapu, sore ngepel, gratis. Nah. Jadi babu. Loh, itu tergantung persepsimu, nah. Kalau kamu kita nyapu, nah, kita buka tenda bareng aja nanti emperan rumahnya Eni gitu. Airbnb aja lah. Hah? Airbnb di enakan Airbnb di Sleman atau di Bantul lah. Enggak enak ah. Buka tenda aja gitu. Enggak. Udah tahu nah. Ada enggak internet? Bingung kita, ke utara aja lah. Murah meriah. Murah meriah. Ada apa utara? Bawahnya Starbucks. Nahnya sate Padang. Tempatmu lo, En, masih buka kan homestaymu? Oh, masih. Nah, ya, ke sana di homestaynya Eni. Rumah. Mana? Sepi yang rame itu lo. Dekat Sleman City Hall. Kirimin linknya, En. Nanti aku mau self-quarantin 2 minggu aku temenin deh, nah. Kalau takut sendirian. Kalau kamu takut kesendirian, pikol aku aja. Nanti aku akan presentasi produk-produk aku biar kamu gak kesepian. Yang live Instagram, live Facebook jadinya loh. Masak kalau perlu nanti kamu tak ajak join Shopee live. Jualan barang aku dapat duit. Tidur dulu ya. Loh, ya. Masak masih di sana? Masih di mana? Oh. Kasihan ditinggal Masak. Apaan? Masak persiapan kamarku itu, nah. Ceng. Iya. Itu tempatnya tinggal terus ya, kan? Tempatnya Masep itu kamarnya ada berapa? Tak sewa satu bulan. Ada tiga kayaknya, nggak tahu deh. Tiga ya Masep? Tinggal. Kalau aku di situ nanti kita bubuk bareng, Dena. Ah, bubuk amat. Emang kan dari dulu udah sering. Oh. Aku nggak ikut. Dari dulu udah sering, rame-rame maksudnya. Kan bisa bubuknya di sini. Oh iya. Nah, emang rencana ke Jogjanya kapan? Udah fix ya? Ini katanya Mas Erik mau ke Cikini katanya, ntar bareng balik ya? Jogjanya. Jadi bedol desa ya? Bedol desa, menjual tanah dan bilang. Saya cari makan susah. Kata kuncinya. Aku belum masuk kantor, Jeng. Sampai tahun depan ya, baru masuk kantor. Oh, mau pulang? Di rumah terus ini dari bulan Maret. Besok kalian free nggak? Enggak. Berarti nggak? Oh iya, jadi yang kan mana ya? Ya nanti di grup ya. Beneran nggak sip-sipan? Beneran sama kali aku di rumah terus. Oh. Kayaknya mau ngambil ya? Biar nggak jemput. Kamu ya. Malam aja cak ya? Orang maksudnya. Enggak. Setengah aja ngambil lesnya. Oh, jalan solo kan benar. Awan jam-jam pulang. Oke. Aya. Swap tes dulu. Ya, kamu kan jarak kacanya mau. Jadi kita masih lembur juga. Ini laris banget ya bisnisnya jam segini. Jadi ya. Sama Gilang disewain Airbnb N kan ini bos besar. Bibi sebenarnya. Aku sama mau pernah. Sewain Airbnb ini bos besar. Bisnisnya tidak mau. Bisnisnya gede. Kasihnya tapi bila fakir-fakir seperti kita ini. Kita bawain kan. Mau segera lah. Loh lah, gue kan bosku. Ya udah lah, habis sampah dong, Kak Iyo. Terima kasih. Buang tempat sampah dulu. Nanti pakai motor kue kalau mau kemana-mana.
Gampang. Tuh, tante pulang di sana saya goodbye dulu di anterin ya, Bang. Goodbye. Udah nah, nanti kamu tidur di bangku yang pendek, aku tidur di bangku yang panjang gitu aja. Ya, nanti makan ke sini nah, mau bisa makan kan? Dia biar tidur di bawah dia. Tak boleh ke sleeping bag dulu di Tokopedia. Tona sudah mau dibukin kan Tona? Sudah mau dibukin enggak? Enggak. Nanti Mas Erik saya kapan ke Jakartanya? Kapan mau ke Jakarta dah? Nih 138.000 lah sleeping bag lah. Di luar. Kalau cuma kayak gitu dan ini depan TV juga lebar. Kalau sleeping bag sama tasnya aku udah punya semua nah. Aku belum punya eh. Kalian beli tenda apa? Kan kamu belum punya kasurnya. Udah ada tendanya. Lah. Udah bawa tenda sama sleeping bag kita di rumah. Kamu belum punya bantalnya, kamu belum punya kasurnya lah. Lo belum punya spring bednya lah, selimut-selimutnya lo. Lang. Iya Lolang, bisa pesen di aku Lolang. Lang. Yang branded. Jangan yang ecek-ecek. Nah. Masih oh, dikasih sama ini Lang. Aduh. Apa itu? Apa tuh? Iya. Kok petengan nih? Nana wong nih. Ini anak bapak sleeping bag barang gila. Wah, ini kayak sok dodolan Shopee. Berapa? Lelang. Kucingnya siapa? Kucingnya Ajeng ya? Itu sleeping bag yang menggoda itu ya. Itu sleeping bag yang menggoda itu. Itu memang Mas Septian kalau tidur di atas kasur pakai sleeping bag Mas Ian. Iya, soal kan pakai AC nih. Ora yo selimut iki kasur aku, sorry ya. Selimutnya kasur. Berarti kan yang lantai. Ora ono kasur. Aku selimutnya kasur meneh. Wah, saya ya. Jadi ya. Biasanya kalau kita tidur di villa atau tidur di penginapan, itu kan ada kamar-kamarnya kan. Nah, tiap kamar tuh ada kasurnya, ya kan. Nah, di ruang tengah itu kan nggak ada kasurnya kan. Dipindah. Nah, kasurnya semua kita angkat ke ruang tengah. Tidurnya di ruang tengah. Kamar itu kosong. Boleh. Ini loh. Ya, boleh. Ini cukup 3 kasur. Nah, itu tinggal beli kasur aja. Eh, apa yang beli? Kontrakannya Mas Septian aja nah, boboknya. Kemana-mana deket, mau cari makan deket. Mau ke WC juga deket. Atau bisa dicopot. Aku senang. Nah, kai. Iki lo. Masya Allah. Thank you. Tenang lo dikeluarin lo kasurnya. Eh, itu daerah mana sih itu kontrakannya Mas Sep? Condong Catur nah, terminal Condong Catur. Deket nah itu ke mana-mana. Gede banget itu kasurnya. Halo, kucing aja, kucing banget. Eh, lo jangan spray dong itu bukan aku gini. Kita ikut yang ini Pak D, yang ini Bu D. Ah, namanya Pak D Bu D. Ini lucu banget bulunya tebel. Emang kucingnya berapa lah? Belum ya itu kucingnya ya. Napa N? Udah mandi belum kucingnya? Wangi dong. Wangi. Wangi. Karena kayak gilang aku kemari. Wangi kayak gilang. Kayak ngerti ya, terus siapin tuh kasurnya tuh. Nah, kasurnya udah siapin Mas Sep nang. Jules, aku tak nganggo pintu Doraemon wae ya malam ini ya. Jadi siapin lo kasurnya.
tiga, kasurnya pilih ya. Ada sleeping bag juga. Kasur ada nah di kontrakan ada tiga. Ya wes, ini totalitas udah saya kasih kayak gini nah. Cuma bekas bekas Om Poli Bayu. Itu lama ngompol. Ada. Bayu kok ngompol ini kok ngompol. Rasa ngegas en. Wes pisah-pisah. Biasa aja kali. Kenapa lu? Itu ya, tuh. Itu kucingnya boboknya bareng kalian ya? Kadang-kadang. Tapi sekarang udah enggak sih, udah jarang. Udah punya kamar kucingnya makan sop atau makan bakso? Eh, jangan-jangan yang tadi dimakan sate makan sate ayam ya? Kasihan. Jangan-jangan yang di sate bukan ayam. Ya. Skop padang memes. Ajeng. Kenapa nanti? Enggak apa-apa, panggil aja Ajeng. Kamu gimana? Ada yang bisa aku bantu kah proposalnya? Buatin semuanya loh. Kenapa? Bo, jangan bahas semuanya. Oh, ayo sini nah. Gimana kalau Oktober ya, Mas? Rapid test dulu kali ya, biar bisa fokus ngerjain proposal di tempatnya Ajeng. Proposal apa? Proposal apa dong? Proposal nyari jodoh. Lu nyari jodoh punya proposal. Iya, betul. Presentasi di depan calon mertua. Gak kebalik ya? Tanya bilang itu loh, nah temennya banyak banget yang jomblo. Iya, pola. Gimana saya udah tidak mengalami jiwa-jiwa pejombloan? Kamu rana saya lajang bolang. Saya nggak punya teman di sini, jauhi terus. Oh, kasihan. Ya, gue bos galak kok. Oh, kan. Gue kasihan. Apa memang nggak butuh teman lah? Wah, tidak butuh teman lah. Soalnya levelnya beda ya. Iya, levelnya beda. Ya, frekuensinya sama gampang tari mokong. Iya, Gilang memang nggak butuh teman, butuhnya enemy. Yang bisa jadi teman tuh yang bisa bubuknya kayak gini nih. Nah, itulah. Gimana coba? Oh, gimana? Di sini bubuknya bubuk cantik. Gimana? Ya. Kalau bubuknya harus pakai maskeran, terus perawatan dulu, ha. Langsung tendang Ruh Gilang. Unclassified. Unclassified. Loh, nah, kalau kamu pindah ke sini, baliknya kapan, nah? Ya, bebas kalau udah masuk ke kantor. Nah, kalau barusan pindah terus masuk kantor, langsung balik berarti? Baru dapat email akhir bulan kok, baru masuk. Tapi biasanya dievaluasi lagi dan perkiraan sampai akhir tahun. Dan kamu kasih tahu kan? Akhir tahun, terus daftar LPDP, terus S3 di situ. Iya, ya udah sih. Kayaknya aku kalau di Jakarta ki nggak fokus ya. Jam apa yang nggak fokus nah? Nggak fokus nulis proposalnya. Oh ya? Justru kamu ke Jogja saya nggak fokus nah, pasti kamu makan terus nanti. Ya. Oh, wow. Gitu. Oh, wow. Gitu. Oh, oh gitu. Masa enggak fokus. So, masa ngapain? Kalau melihat bentuknya ini aku percaya. Masa pusing. Aku bilang ketularan rajinnya Ajeng dulu ke Jogja. Begitu. Sini nah, sini. Sini sini nah, main sini. Mau ke Jakarta kapan? Ada pintu Doraemon enggak sih supaya aku bisa ke Jogja lagi? Ada nah.
Nah, komiknya masuk kereta itu mau kan mau ketok kecuk dan yang bisa minta surat rekomendasi ya nggak sih Jeng? Kenapa nah? Sekalian minta surat rekomendasi. Oh, surat rekomendasi sih sebenarnya kalau kamu udah daftar, nanti akan ada formulirnya sendiri yang bisa kamu kirim ke Pak Aris misalnya. Jadi bisa lewat email. Udah pernah minta lewat email sih. Iya, terus dikasih. Dikasih kan aku nggak dapet. Nggak lolos, nggak lolos. Yang udah pernah yang minta tahu. Lalu. Oke. Okay. Minta ke Pak Aris nah. Minta ke Pak Aris, aku WA Pak Arisnya langsung. Aris njaluk ngono. DN HP-mu apa kok enggak Ahmad aja. HP-mu kapan nih? Minta ke Dokter Ahmad. HP-ku. Januari. Januari. Iya, Mas Erik enggak aku bilang. Ngapa? Karena kado aku. Oke. Anak ini tak bentuk ikut kue kape. Kamu tahu Jeng, foto-foto sama video Mozambik kamu tuh masih ada gak sih? Yang video ada orang nyanyi waktu nikah-nikahan itu. Enggak ada, udah hilang semua ya. Iya, udah hilang semua. Mungkin Mbak, yuk ke Mozambik. Mungkin Mbak Norma masih punya malahan. Aku udah Mbak Norma ya, namanya Norma ya. Apa namanya sih? Siapa namanya? Elisa Norma Danti panggilan. Mbak Norma itu udah enggak nyalek lagi Mbak ya. Elisa. Nyalek. Aku M yang nyalek. Mbak Norma nyalek tuh ya, dia. Harap lu enggak. Nyalek apa? Ya. DPD nyalok yo satu pati pati karo apa eh Mas Sati kenapa main gitar mesti kayak gini sih kenapa gimana maksudnya lihat? Saya tak kasih tunjukkan Ajeng dulu ya apa ya semuanya lihat nah. Oh iya. Jangan video yang lain. Enjana ya, jangan video yang lain. Aduh. Ya presentasi apa nah? Ini lagi. Kamu kalau enggak subscribe channelku sama aja nah, lihat-lihat terus. Yo, subscribe ki lo dah. Lihat yang jangan video yang lain Jana ya. Jangan video yang lain. Nah, ada Jela on 7. Anak anak ada videonya yang pernah kamu nyanyiin pas karaoke di Happy Papi loh nak. Aku apa? Nah, kamu tari di channel. Aku tak bibis juga. Ngising sih. Bibis sih. Ya ampun, nah. Panas cuy di sini jam. Ini sama nah di sini juga. Lumayan sih. Sempat hujan tadi, cuma panas lagi. Sumuk. Hujan ras di sana. Kenapa? Sempat hujan, Bo? Iya, sempat hujan tadi pas mau cari ke Merak itu. Hujan mungkin sekitar 2 jam, tapi enggak deras banget sih. Gerimis tapi deras. Gerimis tapi deras, gitu bisa. Paling kiri, nah. Yang mana nih ini? Ah, ini timur Indonesia nih apa nih? Cuma zaman dulu itu nah udah lama tuh. Wah, aku bisa lihat serinya ya. Anu bosnya Gilang, bosnya kesayangan aja. Jeng, buku ini bagus loh Jeng. Apa nah nggak kelihatan? Oh ya, sorry. Ya
minta bukunya ini adiknya Najwa Shihab. Cinta untuk perempuan yang tidak apa? Yang gelasmu tadi yang mana ya? Tidak sempurna. Tidak sempurna. Udah baca, udah dibaca, udah selesai baca. Ya, aku udah kelar. Ajeng mau pinjam. Boleh, boleh. Ya, ntar tak bawain ya. Iya, pakai JNE juga bisa. Bisa sih, langsung nyampe. Udah. Ras, itu tuh maksudnya ya, biar apa isinya? Biar Nana yang nganterin. Oh, oh gitu. Itu semua. Nananya dibungkus sama bukunya. Jadi bukunya nganterin Nana. Susah banget tuh itu. Oh, bukunya yang nganterin Nana ternyata. Cie Paradiso. Ya terserah kamu lah. Yang tahun ini kamu mau daftar nggak nak? Ya. Apa kui? Nah. Ajeng. Yang tahun ini kamu mau daftar nggak? Aduh nggak tahu nih sempet nggak ya Ajeng. Deadline-nya 20 Oktober udah. Apa? Deadline-nya 20 Oktober kan? Iya. Oke. Udah ada daftar nggak mungkin deh. Aku mau cari kampusnya dulu aja Jeng, beasiswanya nanti-nanti deh nyari ya. Oke, aku bisa bantu. Nanti kita bikin proposal bareng lah, nggak apa-apa. Asik. Kamu udah dapet ini ya? Surat dari kampusnya? Dari profesornya udah, dari kampusnya masih nunggu sih. Nana, kamu mau S3 apa Nana? Enggak, mau S Tungtung. Enggak ada S Tungtung. S Dong Dong. S Tung Tung. Seneni Bakule. Seneni Bakule. Nah, itu lokal wisdom itu. Ajeng dolan toh. Enggak, Mbak Eni kesepian ya. Aku di sini ramai tiap hari. Oh. Tapi yang nggak ada yang update. Kesepian. Gosip yang hot. Gosip. Mas Bakar. Biasanya Gilang itu juga gosip loh. Menang-menang ngono. Gimana? Pengen gosip tolong. Punya lah. Pengen kabarnya kancamu. Konco ku sing ndi? Aku ambil konco. Konco bandmu yang Wes sahabat aku versi Gilang. Sahabat aku versi Gilang siapa? Spesifik ya mesti. Siapa? Orang saya enggak punya temen loh. Temennya tuh cuma di grup WA ini. Kalau aku di matamu aku teman enggak. Langsung diblok. Langsung diblok. Pertanyaan itu nggak salah, cara nanya bagaimana kamu harus menjawab lang.